tanah tanpa langit, hutan tanpa angin, dan berbagai macam tumbuhan mati tersusun di tempat ini. Altar berbentuk punden berundak kini menjadi pusat perhatianku di tempat itu. Dorokas Molo. Itu adalah sosok patung yang mereka sembah. Sosok patung berwujud kakek bungkuk berkepala kambing yang tingginya lebih dari 2 meter. Aku sedikit menelan ludah melihat posisiku saat ini. Di hadapanku ada berbagai sosok roh manusia yang sudah menjelma sebagai siluman. Mereka mengantri mendapatkan tubuh anak-anak yang selama ini mereka manjakan di tempat ini. Di satu sisi ada seorang anak perempuan yang dikurung di dekat altar yang seolah dipersiapkan untuk sesuatu. Sosok besar berwajah kambing itu muncul dari patung Dorokas Molo. Aku mengambil kesimpulan bahwa ini adalah wujud yang bisa ia gunakan saat ini. Mengetahui keberadaan kun, Dorokas Molo pun mendahului pengikutnya dan bersiap menghampiriku. Aku pun dengan sigap mempersiapkan keris raga sukma di genggamanku dan seketika Dorokas Molo terhenti melihat kerisku. "Itu adalah keris Raden Arya Darmawijaya," ucapnya. Aku semakin waspada saat mengetahui Dorokas Molo mengetahui asal-usul keris raga sukma. "Tapi bukan kau keturunan dari Darmawijaya. Tunjukkan pemilik keris itu yang sebenarnya." Tiba-tiba Dorokas Molo terlihat geram. Ia seperti memiliki dendam kesumat dengan pemilik keris ini. "Akulah pemilik keris raga sukma ini. Tidak ada yang lain," jawabku dengan singkat. Dorokas Molo pun menggeleng. Ia sedikit mentertawakanku. "Keris itu adalah salah satu pusaka keluarga Darmawijaya, dan tugasku adalah menghabisi mereka semua," ucap Dorokas Molo. Seketika ucapan Dorokas Molo membuat aku panik. Jika benar itu yang diincar olehnya, mungkin Dirga dan Abah akan dalam bahaya. "Sayangnya tak ada lagi yang perlu kau cari. Akulah pemilik sah pusaka ini," ucapku sekali lagi. "Aku ingin tahu apakah tulang belulang dan isi organ tubuhmu akan mengatakan hal yang sama." Saat itu sekali lagi tangan hitam Dorokas Molo menghantam tubuhku. Aku berhasil menghindar dan bersiap menusukkan keris raga sukma ke tangan hitam itu lagi. Aneh, seketika keris raga sukma menghilang dan kembali ke sukmaku tanpa sebab. Aku yang panik segera menjauh, tapi salah satu manusia yang sudah berubah menjadi siluman anjing tadi sudah menungguku dan menghantamkan cakarannya ke punggungku. Seketika darah segar mengalir dari bekas luka yang ia buat. Namun aku mencoba menangkap sosoknya dan membacakan sebuah doa untuk memurnikan rohnya kembali. Setiap ayat suci yang aku bacakan membuatnya merontak. Tapi terlambat, aku tak bisa lagi memurnikan rohnya. Ia terikat dengan Dorokas Molo yang saat ini menjadi sesembahannya. Sekali lagi aku memanggil keris raga sukma namun gagal. Aku pun teringat kejadian saat kemarin sukmaku terpental ke tubuhku dari tempat ini. "Jangan kau kira kekuatan leluhur Darmawijaya bisa kau gunakan di tempat ini," ucap Dorokas Molo. Ia merasa bisa menyingkirkanku dengan mudah. Namun aku terus menahan serangannya sebisa mungkin dengan sisa tenagaku yang aku miliki. Sekali saat tenaga besarnya meremas tubuhku, namun amalan api yang aku miliki membuat tangannya terbakar dan membantingku ke tanah. Tak ingin diam, aku pun membacakan sebuah doa pada kepalan tanganku. Kutitipkan ayat-ayat suci dan doa yang mampu memusnahkan niat jahat pada sebuah pukulan jarak jauh yang kuhantamkan tepat di tubuhnya. Ajian Lebur Sakti. Makhluk itu terpental dan sekilas aku merasa tubuhnya sedikit menyusut. "Bocah brengsek, aku tidak menyangka akan merasakan serangan seperti itu lagi di zaman ini." Ajian Lebur Sakti merupakan serangan pukulan jarak jauh yang sering digunakan pendekar pada zaman dahulu perang antar kerajaan. Jika makhluk ini mengetahui tentang ajian ini, mungkin saja makhluk ini pernah hidup di zaman kerajaan. "Lepaskan perjanjianmu dengan roh manusia itu, dan bebaskan anak-anak yang lain," aku memperingatkan Dorokas Molo. "Bocah sombong, baru sedikit melukaiku sudah berani memerintahku." "Bukannya jumawa, namun aku memikirkan sebuah rencana yang mungkin bisa menyelamatkan aku dari tempat ini." "Memangnya apa yang bisa dilakukan oleh makhluk Tuhan yang dikutuk?" Ledekku memancing emosi Dorokas Molo. Berbagai serangan kuhindari sebisaku sehingga membuat tempat itu porak-poranda. Ada serangan yang membuat aku sesekali terpental, namun aku juga sudah bersiap memberikan sebuah balasan. Tepat saat posisi yang kupersiapkan sekali lagi, aku membacakan sebuah doa pada kepalan tanganku dan memukulkan sebuah pukulan jarak jauh. Cahaya ajian Lebur Sakti menerjang ke arah Dorokas Molo, namun ia tidak akan tertipu dua kali. Ia dengan sigap menghindari seranganku dan berbalik menepuk pundakku dengan tangannya yang besar hingga aku terpental. Aku memuntahkan darah atas luka yang kudapat, tapi setidaknya rencanaku berhasil.
Ajian Lebur Saketi mendarat di patung Doro Kasmolo dan membuatnya terbelah menjadi dua. Seketika wujud rohnya tak lagi stabil dan menyatu kembali dengan patung itu. Bocah sialan! Doro Kasmolo menggunakan kekuatannya untuk menyatukan patung itu lagi. Namun saat ini ia tak bisa lagi menggunakan tubuh rohnya. Tak kehabisan akal, tiba-tiba Doro Kasmolo menyibakkan bayangan hitam ke salah satu sudut ruangan itu. Dan perlahan terdengar suara anak-anak keluar dari sana. Dibuka, kita bisa main. Ayo keluar. Belasan anak-anak keluar dari tempat yang tak bisa kutebak. Anak-anak itu bermain seolah tempat itu merupakan tempat yang nyaman untuk mereka. Dan satu hal yang kutebak, sepertinya mereka tak menyadari keberadaan roh manusia yang sudah menjadi siluman itu di sana. Jangan, jangan pergi ke sana. Teriakku pada anak-anak itu. Aku merasakan Doro Kasmolo memiliki rencana yang membahayakan mereka. Ini titah dariku. Siapapun dari kalian yang bisa membunuh orang itu akan segera kubangkitkan ke tubuh anak itu tanpa menunggu waktu yang dijanjikan. Perintah Doro Kasmolo. Seketika seluruh mata siluman-siluman itu tertuju ke arahku. Mereka menyerangku bertubi-tubi hingga membuat aku kewalahan. Tapi bukan itu yang kukhawatirkan, melainkan keselamatan anak-anak ini. Pergi dari tempat ini, kalian akan dijadikan wadah siluman-siluman ini. Teriakku memperingatkan anak-anak itu. Siluman? Wadah? Mas ini siapa? Mana orang-orang yang sering membawakan makanan enak untuk kita? Mereka saling bertanya satu sama lain. Mereka benar-benar tidak sadar dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Tak ada pilihan lain, selagi kubacakan doa yang sekiranya dapat membuat siluman-siluman ini menjauh dariku. Ayo kita pergi dari sini. Perintahku pada anak-anak itu. Pergi? Pergi kemana? Di sini enak kok. Ucap salah satu dari anak itu. Aku pun heran. Apakah anak-anak ini sedang dalam pengaruh setan? Mereka pun masih bermain dengan berpencar di tempat yang sangat mengerikan ini. Saat ini Doro Kasmolo sedang dalam amarahnya. Ia mencoba menangkap salah satu anak itu sembari memulihkan wujud patungnya. Aku pun mementalkan serangannya dan menjauhkannya dari anak-anak itu. Masnya itu lagi ngapain sih? Aneh. Ucap salah satu anak yang lain. Aku bingung harus bagaimana menjelaskan kepada mereka. Setidaknya saat ini aku harus mengumpulkan mereka di satu tempat dan membuat perlindungan hingga pertolongan datang. Siluman itu berusaha menyerangku sementara Doro Kasmolo berusaha menangkap salah satu dari anak itu. Mungkin ia bermaksud membangkitkan beberapa siluman itu untuk melawanku. Hal itu tidak boleh terjadi. Namun tubuhku sudah mencapai batasnya. Kena, sekarang masih jadi setan. Terdengar suara anak kecil yang menyentuhku dari belakang. Suara itu tak asing lagi di telingaku. Dan itu adalah Maul. Sekarang Mas jadi setan, kita yang ngumpet. Teriak Maul memberikan isyarat pada anak-anak yang lain. Maul, ikutan, seru nih, ayo lari. Teriak anak yang lain. Pikiranku menerawang sesaat. Apa mungkin Maul bisa masuk ke tempat ini karena ia berwujud roh? Namun apa tujuannya sampai memaksakan diri di tempat ini? Aku tahu tempat ngumpet yang aman, ikuti aku. Teriak Maul. Aku mulai sedikit mengerti dengan apa yang dimaksud oleh Maul. Ia berhasil menggiring teman-temannya menuju sebuah tempat yang ia temukan sendiri. Ada sebuah tempat tertutup pepohonan dan ada tumpukan batu menyerupai goa di sana. Maul membawa anak-anak itu untuk bersembunyi di sana. Sepertinya aku harus mengikuti permainan mereka. Gumamku sambil tersenyum. Saat itu juga aku menggunakan sisa tenagaku untuk membacakan ajian Muksa Pangreksa yang seharusnya bisa menghalau niat jahat siluman-siluman itu. Dengan sekuat tenaga, aku berlari dan memukul patung Doro Kasmolo hingga kembali terpisah. Namun aku tahu itu tidak akan bertahan lebih lama. Kena, kamu setannya! Teriakku sembari menyentuh sosok Doro Kasmolo. Aku pun segera berlari ke arah anak-anak itu sementara Doro Kasmolo masih tidak mengerti dengan apa yang aku rencanakan. Saat itu aku mendekat ke tempat persembunyian anak-anak itu. Mas ikut ngumpet dong, dia kan yang jadi setan. Ucapku dengan gaya kekanak-kanakan. Namun tidak seperti tadi. Kini anak-anak itu membuka jalan untukku dan memberikan aku tempat untuk bersembunyi. Sini, sini mas, ucap mereka. Maul terlihat menertawakanku yang bertingkah seperti anak kecil, namun aku sangat menghargai idenya saat itu. Sebelum Doro Kasmolo dan pengikutnya mendekat, aku memasang posisi bermeditasi untuk memasang pagar gaib di sekitar tempat persembunyian ini. Aku yakin selama anak-anak ini tidak keluar, tempat ini akan aman dari serangan mereka. Setidaknya sampai patung Doro Kasmolo pulih lagi.
Berbagai serangan dari pengikut Ndoro Kasmolo menghantam pagar gaib yang aku buat. Namun mereka adalah siluman yang baru lahir. Mereka seharusnya tidak memiliki kemampuan untuk menerobos pagar ini. Itu suara apa? Kok serem banget sih? Tanya salah satu anak-anak itu. Itu suara setan. Kita jangan keluar dari tempat ini. Balas Maul mencoba menenangkan mereka. Saat ini aku hanya bisa menunggu sampai ada pertolongan yang datang membantuku. Bila waktu di tempat ini berjalan lebih cepat, mungkin saat ini Rizal sudah seharian mencari bantuan. Seharusnya ini tidak akan lama. Aku terus membacakan ayat-ayat suci dengan tenang untuk melindungi mereka. Sepertinya saat ini aku bisa cukup tenang. Ngapain di sana? Sini main sama teteh. Tiba-tiba terdengar suara anak perempuan memanggil anak-anak itu dari luar semak-semak. Teteh, itu suara teteh. Seketika anak-anak itu semakin riuh mengetahui keberadaan salah satu teman mereka. Aku benar-benar terlupa bahwa masih ada seorang anak perempuan yang berada di kurungan dekat altar. Jangan, jangan mendekat ke dia. Ucap Maul menghadang mereka. Emangnya kenapa? Dia kan teteh. Dia yang jagain kita dan ngajak main kita. Balas yang lain. Bukan, dia bukan bagian dari kita. Dia jahat. Balas Maul. Kali ini mereka tidak percaya dengan ucapan Maul. Pergunjingan mereka membuat mereka berniat keluar dari perlindunganku. Aku bingung harus berkata apa, tapi tiba-tiba Maul menghadang salah satu anak yang berlari dan anak itu menembus tubuh Maul. Anak itu pun terhenti dan menoleh ke arah Maul. Maul, kok kamu gak bisa dipegang? Ucap anak itu. Maul tersenyum tanpa mau menjawab. Seluruh anak itu kini menatap Maul dengan tatapan bingung. Maul, jawab. Apa yang terjadi saat kita terpisah kemarin? Ucap anak itu. Kini air mata Maul menetes. Ia seperti berusaha menahannya sejak menemukan teman-temannya itu. Makanya sekali ini, nurut saja sama aku. Jangan sampai kalian bernasib sama sepertiku. Ucap Maul. Jangan dengarkan anak jalanan itu. Ayo main sama teteh. Anak perempuan itu masih berusaha merayu anak-anak itu untuk keluar. Tapi kali ini, anak-anak itu lebih penasaran dengan keadaan Maul. Maul, kamu masih hidup kan? Tanya salah satu dari mereka. Sebagian dari mereka mencoba menyentuh Maul namun gagal. Sebaliknya, Maul hanya menangis sambil menggelengkan kepalanya. Aku sudah mati, jawab Maul dengan singkat. Saat itu juga air mata anak-anak itu menetes menangisi temannya itu. Makhluk itu mengejarku saat kita diculik. Dia makhluk yang mendiami patung itu. Saat itu pilihannya adalah aku mati olehnya atau menyelamatkan diri melalui jendela. Dan akhirnya aku mati kehabisan darah setelah jatuh dari jendela. Jelas Maul kepada mereka. Kenapa cuma Maul yang diserang? Kenapa kita dibiarkan hidup? Tanya mereka. Weton kalian sama dengan orang-orang yang menculik kalian. Tubuh kalian akan digunakan sebagai wadah roh mereka yang sudah menjadi siluman. Jelasku sembari mengingat beberapa kantong mayat yang dibawa keluar saat kami menyelinap tadi. Dan karena tak ada weton mereka yang cocok dengan Maul, mereka pun membuang Maul. Wajah mereka pun berubah menjadi ketakutan. Akhirnya ceritaku bisa sampai di dalam pemikiran mereka. Entah karena ucapan Maul atau karena pagar gaib ini berhasil menetralisir pikiran mereka. Tapi masalah belum selesai sampai di sini. Kalau tidak mau keluar, biar teteh yang menarik kalian keluar. Ucap anak perempuan itu. Samar-samar aku merasakan wajah anak perempuan itu berubah seperti makhluk tua yang sangat mengerikan. Namun itu hanya sesaat. Entah apa yang harus aku perbuat. Anak perempuan itu tengah berjalan menuju patung Ndoro Kasmolo dan mencium kakinya. Ia mendapat restu yang membuatnya diselimuti kabut hitam. Ini gawat. Sekali lagi aku berusaha memanggil keris Raga Sukma, namun tetap saja gagal. Padahal aku berharap bisa menggunakan mantra leluhur di saat seperti ini. Tapi belum sempat anak perempuan itu mendekat, tiba-tiba seorang terjatuh tak jauh dari atasku dan mengerang kesakitan. Aduh, kok bisa sih munculnya dari atas begini? Ucap orang itu. Mas Jagat? Seketika aku tersenyum menyaksikan kedatangannya. Ia menatapku sejenak dan berusaha membaca situasi di sekitaran tempat ini. Ini tempat apa, Nan? Udah, Mas. Nanti aku jelasin. Bawa dulu anak-anak itu keluar. Perintahku pada Mas Jagat. Mas Jagat mengerti maksudku dan ia pun meminta anak-anak itu saling berpegangan dan membawanya kembali ke alam manusia dengan kemampuannya. Sembari menunggu Mas Jagat kembali, aku menghadapi sosok teteh yang saat ini terlihat sangat mengerikan itu. Kamu bukan anak kecil biasa kan? Ucapku pada sosok itu. Anak itu memiringkan kepalanya dan tersenyum aneh kepadaku.
Dia adalah mempelai Dorokas Molo. Jelas Maul. Kini aku sedikit mengerti. Patung itu dan wanita ini adalah sebuah kesatuan. Jelas akan terjadi hal yang mengerikan bila mereka berhasil bersatu dan menjalankan rencananya. Aku bersiap menerima serangan anak perempuan itu, tapi tiba-tiba ia sudah tak ada di posisinya. Mati. Seketika Teteh sudah berada di belakang memeluk kepalaku. Dalam sekejap ia bermaksud mematahkan kepalaku. Tapi belum sempat itu terjadi, sebuah tepukan mendarat di bahuku dan memindahkan aku ke sebuah tempat yang jauh berada. Danan, kamu gak apa-apa? Ucap Mas Jagat yang ternyata membawa aku keluar dari tempat itu di saat yang tepat. Aku berusaha menenangkan diri sementara Rizal mengantarkan sebotol air putih untukku. Minum dulu, Nan. Ucap Rizal. Aku meminum air pemberian Rizal dan mendapati kami dan anak-anak tadi berada di atas atap kantorku dan Rizal. Tak hanya Mas Jagat, Dirga juga tengah berada di sana untuk merawat anak-anak yang masih menyelesaikan diri dengan kembali ke alam ini. Mas, bahaya Mas, Dirga dan Abah yang mereka incar. Ucapku pada Mas Jagat. Mendengar ucapanku itu, raut wajah Mas Jagat terlihat tak terlalu heran. Mungkin saja Mas Jagat sudah mengetahui hal ini terlebih dahulu. Mereka itu mengincar garis keturunan Dharma Wijaya, Nan. Tapi mereka masih mengumpulkan kekuatan untuk membalaskan dendamnya itu. Jelas Mas Jagat. Mas Jagat pun bercerita mengenai penemuan mereka berdasarkan mimpi dari Dirga. Ia menceritakan tentang ketiga patung yang sengaja dibuat untuk membalaskan dendam ke keturunan Dharma Wijaya. Pak Le sudah berhadapan dengan patung Sinden. Dengan kamu patung berhala, dan tak satu pun dari kita mampu mengalahkannya. Ucap Mas Jagat. Tentu saja ucapan itu membuat aku semakin khawatir, tapi saat ini sepertinya keadaan anak-anak ini lebih penting untuk diperhatikan. Mas, Maul benar sudah meninggal? Tanya salah satu dari anak itu, dan aku pun mengangguk. Tidak mungkin aku berbohong kepada mereka. Maul menatap mereka sambil duduk di pembatas bangunan di atap gedung kecil ini dan ia terlihat tersenyum menatap teman-temannya. Maul, kami kira kamu nyelamatin diri sendirian, maaf ya. Kami kira kamu kabur, aku udah ngeledekin kamu terus. Anak-anak itu meluapkan apa yang ingin mereka ucapkan kepada Maul dengan berlinang air mata. Saat itu matahari sudah mulai terbit dan dari belakang tempat duduk Maul. Fajar yang menguning menunjukkan keberadaan Maul yang mulai samar di mata kami. Mana mungkin seorang Maul kabur melarikan diri. Ingat walau anak jalanan, Maul tetap Maul. Ucapnya dengan sombong. Ini sesuatu yang membuat Maul tidak tenang sudah terpenuhi. Ia menemukan teman-temannya selamat dan berada di tangan yang aman. Semoga saja ia benar-benar bisa pergi dengan tenang. Bang, titip mereka ya. Pamit Maul pada Rizal. Rizal pun mengangguk sembari menahan air matanya. Saat itu beberapa bait doa kami lantunkan untuk mengantarkan kepergian Maul. Seorang anak jalanan yang telah tiada namun tetap berusaha bertanggung jawab untuk teman-temannya. Bicara soal teman, sepertinya untuk masalah sebesar ini aku membutuhkan seorang teman yang bisa diandalkan. Semoga saja dia masih berada di Klaten dan tidak kepikiran jadi tukang topeng monyet keliling bersama Kliwon. Kalau memang benar, akan butuh ongkos yang lebih untuk mengejar keberadaannya. Aku pun mengambil telepon genggamku dan mencari satu nama yang sudah lama tak aku hubungi. Cahyo. Derasnya rintikan hujan beradu dengan kaca helm yang kugunakan untuk menerobos perjalanan malam ini. Mas, yakin mau lanjut? Deras banget nih, Mas. Keluh Guntur yang sepertinya khawatir dengan kondisi perjalanan kami. Maunya sih berhenti, Tur, tapi ini kan kiri hutan semua. Nanti aja nunggu kalau udah ada pemukiman. Balasku pada Guntur. Sejujurnya, walau tanganku juga sudah mulai gemetar karena menahan dingin air hujan yang menerpa jas hujanku, tapi bila berhenti di tengah jalan pun, kami hanya bisa berteduh di bawah pohon tanpa ada penerangan sedikit pun. Itu Mas, di depan, sudah mulai banyak warung. Guntur menunjukkan keberadaan beberapa warung yang mulai terlihat di hadapan kami. Ada beberapa truk yang terparkir di sana dan ada beberapa warung dengan penerangan seadanya seolah sudah siap menyambut kami. Eyalah Mas, sampai hujan-hujanan begini. Sambut seorang pria muda yang sepertinya menjaga warung ini. Jiwa muda itu harus nekat, Mas. Balasku dengan singkat.
Kami pun mengambil handuk kecil dari tas dan mengeringkan bagian tubuh kami yang tidak selamat dari terpaan air hujan. Mas-masnya dibuatin apa nih? Kopi atau teh? Tanya penjaga warung. Satu kopi dan satu lagi teh, Mas. Kalau ada gorengan hangat juga boleh. Pesanku saat itu. Berapa lama secangkir kopi dan secangkir teh pun diantarkan kepada kami. Kami menikmati hangatnya minuman itu di tengah hujan yang tetesannya sesekali masih mencapai kami yang tengah berteduh ini. Sumpah, Mas, enak. Kalau ditambah gorengan hangat, pasti jos tenan ini. Ucap Guntur menikmati tehnya. Yo jelas, di balik musibah pasti selalu ada hikmah. Balasku pada Guntur. Suara berisik dari hujan deras itu tak menyurutkan niat kami untuk membicarakan tujuan kami sebenarnya. Tujuan kami adalah sebuah desa di pedalaman yang cukup jauh dari desa yang lain. Aku gak nyangka Mas Cahyo itu gak nolak waktu disuruh ke tempat tinggal desanya Jabrong dulu. Padahal tempatnya sudah jelas gak wajar. Ucap Guntur. Kamu pikir selama ini seorang Cahyo itu mainnya kemana aja? Bisa ketemu listrik di desa yang udah aku datengin aja udah seneng. Balasku pada Guntur. Aku sudah lupa berapa desa terpencil yang sudah kudatangi. Yang tak aku sangka ternyata masih ada warga yang mau tinggal di tempat-tempat yang jauh dari kata modernisasi. Walau begitu terkadang aku iri dengan mereka yang selalu bersyukur dengan keadaan yang ada. Memangnya masih ada desa yang belum kemasukan listrik, Mas? Tanya Guntur dengan bingung. Ada sih, bukan karena pemerintahnya gak peduli. Tapi jalur untuk menarik kabel listrik hampir gak mungkin. Balasku pada Guntur. Guntur mengernyitkan dahinya membayangkan sekelam apa desa itu. Desa yang mau kalian datangi juga gak ada listrik. Lebih baik malam ini menginap saja di sini. Tiba-tiba penjaga warung itu keluar dengan membawa beberapa tempe mendoan dan bakwan hangat ke hadapan kami. Seketika mataku dan Guntur berbinar-binar mendapati dua piring gorengan hangat terhidang di hadapan kami. Lah, masnya kok tahu tujuan kami? Tanyaku pada penjaga warung itu. Ya sudah jelas tahu, saya juga salah satu pendekar dari sana, dan tasbih yang digunakan masnya itu juga berasal dari desa saya, Desa Gandurejo. Balasnya. Aku memperhatikan tasbih yang digunakan tangan Guntur. Aku menduga itu adalah pemberian Nyai Jamrong. Penjaga warung itu pun memperkenalkan diri dengan nama Darman. Ia adalah salah satu pendekar dari perguruan di Desa Gandurejo. Kami memang sempat mendengar tentang desa ini dari Nyai Jamrong, tapi saat ini hujan yang deras memperdengarkan kami secara lengkap tentang cerita desa itu dari mulut Mas Darman. Kalau kalian lewat hutan malam-malam menuju desa, kalian pasti akan melihat hal yang aneh-aneh. Buka Mas Darman. Desa Gandurejo adalah desa pelatihan untuk para pendekar. Tempatnya yang terpencil tak tersentuh aliran listrik dan medan yang berat membuat tempat itu menjadi tempat yang baik untuk melatih seorang pendekar. Beberapa perguruan menjadikan Desa Gandurejo sebagai destinasi pelatihan bagi para murid-muridnya. Tempat itu dipenuhi oleh orang-orang yang memang mencari ilmu. Namun menurut Mas Darman, desa itu juga memiliki sebuah misteri. Alas Sewil Lembut, warga menyebutnya dengan nama itu, ucap Mas Darman. Sebutan Alas Sewil Lembut atau Hutan Seribu Arwah disematkan warga desa setelah mereka selalu menemukan sosok tak kasat mata di hutan itu. Terkadang mereka melihat pasukan genderuwo, parade pocong hingga makhluk yang tak bosan bergelantungan di atas pohon dengan wajah yang sangat mengerikan. Namun beruntung penampakan itu semua hanya terjadi pada malam hari. Keberadaan sosok-sosok itu disangkut pautkan dengan keberadaan sebuah prasasti peninggalan kerajaan zaman dahulu. Prasasti, Mas? Tanyaku. Iya, Mas. Prasasti itu baru ditemukan beberapa tahun yang lalu. Tapi yang terukir di prasasti itu begitu menakutkan. Ada kutukan di sana, Mas. Jelas, Mas Darman. Kutukan? Guntur menanggapi kami dengan bingung. Mas Darman kemudian menceritakan tentang kutukan di prasasti itu. Kata-kata itu bertuliskan tentang apa yang akan diterima oleh siapapun yang memotong jati pitu atau jati tujuh yang berada di sekitar prasasti itu. Jati pitu adalah tujuh pohon jati tua raksasa yang berdiri tegap hampir mengelilingi prasasti. Siapapun yang melakukan hal itu akan mati dengan puluhan tusukan tombak. Jasadnya dimakan hewan buas. Tubuhnya terkoyak hingga organnya berhamburan. Prasasti gelap inilah yang dipercaya warga mengundang sosok gaib di sekitarnya. Tapi tenang aja, Mas. Besok pagi biar saya antar sekalian pulang. Balas Mas Darman. Wah, makasih banyak loh Mas Darman. Hampir aja aku pasrah tersesat dengan kendaraan antik di pinggir hutan. Balas Guntur. Aku pun segera mengambil sarungku dan menyabetkannya kepada Guntur. Kendaraan antik opo?
Tak bilangin Simbah lo, ntar kamu gak boleh naik, balasku pada Guntur. Heh, bercanda Mas Cahyo, Simbah mah udah jadi idola, canda Guntur. Ternyata ucapan Mas Darman tak basa-basi. Ia benar-benar menyiapkan kursi bambu besar di dalam warung dengan beberapa kain yang bisa digunakan untuk selimut. Kalau mau tidur bisa di sini ya Mas, besok saya bangunin, tawar Mas Darman. Kami berterima kasih kepada Mas Darman dan izin untuk menutup mata sebentar setelah perjalanan yang cukup panjang. Darman, keluar kamu! Belum sempat matahari menunjukkan cahayanya dengan penuh, tiba-tiba terdengar suara beberapa orang berkumpul di luar warung. Aku mencari Mas Darman namun tak ada tanda-tanda dia berada di tempat ini. Kalau kamu gak keluar, ku hancurkan tempat ini, ancam orang yang menghampiri tempat ini. Mendengar ucapan itu, aku pun meninggalkan kursi bambu yang kugunakan untuk tidur dan menghampiri ke arah pintu. Guntur yang tengah tertidur lelap pun sampai terbangun dengan teriakan itu. Ngapunten, ada apa ya Mas? Tanyaku berusaha sopan dengan mereka. Mana Darman? Suruh dia keluar, teriak orang itu. Mas Darmannya lagi gak ada di tempat Mas, mau ditunggu saja atau gimana? Balasku. Namun bukannya menjawab dengan baik, orang itu malah mengebrak pintu dan membentakku. Jangan bohong, keluarkan dia atau saya hancurkan warung ini, ancamnya. Gak bohong Mas, jangan, kasihan Mas Darman, balasku lagi dengan nada sedikit memelas. Dari penampilannya dan tubuhnya sepertinya mereka bukan hanya sekedar preman biasa. Mereka seolah berasal dari perguruan bela diri. Mungkin mereka juga berasal dari desa yang sama dengan Mas Darman. Sayangnya bukan bersikap sopan, mereka malah menerobos masuk ke dalam dan mencoba menghancurkan barang-barang di warung. Dengan sigap aku menangkap tangan mereka dan mendorong mereka kembali menjauh. Kurang ajar, ngelawan kamu, ucap orang itu. Yo enggak Mas, tapi jangan hancurin warung Mas Darman, nanti dia makan apa? Balasku masih berusaha untuk sabar. Walau dengan memelas seperti itu, mereka masih berusaha masuk untuk menghancurkan warung Mas Darman. Aku terus menahannya dan mendorong mereka keluar pintu. Merasa kesal, mereka pun mulai mencoba menyerangku. Sebuah pukulan melesat tepat ke arah wajahku. Namun aku menangkisnya dengan mudah dan mendorongnya menjauh. Rupanya perbuatanku itu semakin membuat mereka marah. Mereka pun kembali menyerangku dan aku berusaha melindungi tubuhku dari berbagai macam serangan yang mereka daratkan ke arahku. Setidaknya kali ini serangan mereka mengarah kepadaku bukan warung ini. Mas Cahyo, mereka siapa? Guntur yang tersadar dengan keadaanku berusaha menyerang mereka. Namun dengan cepat aku menahan serangannya dan menyuruhnya untuk mundur. Jangan ikut campur, ucapku pada Guntur. Guntur tidak mengerti. Ia masih terus mencoba menolongku tapi aku menatapnya dengan tajam dan memintanya untuk mundur. Benar bocah, jangan sampai kamu harus membuatmu babak belur juga. Aku melihat rasa geram Guntur. Palantangannya seperti sudah tidak tahan melihat kejadian ini. Tapi aku memintanya untuk bersabar sebentar lagi. Dan benar saja, setelah puas mendaratkan pukulan ke tubuhku, mereka pun berhenti. Mungkin saat ini wajahku sudah penuh lebam dengan darah yang menetes di pinggir bibirku. Itu peringatan untuk Darman. Temui kami atau kami akan datang lagi, ucap orang itu yang akhirnya pergi meninggalkan kami. Tapi saat keadaan mulai aman, Guntur langsung menarikku dan mengambil peralatan obat-obatan yang kami bawa dan membantu mengobati lukaku. Kenapa gak dilawan aja sih Mas? Harusnya kalau kita lawan berdua, mereka bukan lawan yang sulit, ucap Guntur dengan kesal. Lah, terus habis dilawan? Ya mereka pasti bakal kabur Mas, balas Guntur. Terus setelah mereka kabur? Tanyaku lagi. Guntur terdiam sesaat. Ia baru sadar apa yang akan terjadi setelahnya. Mereka pasti datang dengan bawa orang yang lebih banyak, jawabnya. Kalau kita masih ada di sini, mungkin masih aman. Tapi kalau hanya tersisa Mas Darman di tempat ini, keadaannya pasti lebih kacau, balasku pada Guntur. Guntur menghela nafas. Ia sepertinya masih tidak terima dengan keputusanku. Ya, wajar saja. Hal ini memang terlihat tidak adil, tapi suatu saat ia harus mengerti bahwa pengorbanan kecil kadang diperlukan untuk melindungi sesuatu yang besar. Pokoknya aku masih kesal Mas Cahyo sampai digituin begini, balasnya sambil terus mengobatiku. Dengerin Tur, ingat ini baik-baik. Terkadang kita memang harus kalah dalam sebuah pertarungan untuk memenangkan sebuah pertempuran, jelasku pada Guntur. Ah, maksudnya apa sih Mas? Udah, nanti kamu juga ngerti, ucapku sembari mengusap kepala Guntur.
Tak berapa lama setelah kejadian itu, terdengar suara seorang masuk ke dalam warung. "Mas Cahyo, Dek Guntur, bangun, ada pepes ikan nih, sarapan dulu ya," ucap Mas Darman yang baru saja kembali ke warung. "Wah, mantap ini, ayo kita sarapan dulu, Tur," ajakku pada Guntur. Mas Darman memperhatikanku sesaat. Ia menemukan bekas luka dan beberapa perban yang menempel di wajahku. "Mas, masnya kenapa?" tanya Mas Darman. "Gak apa-apa, Mas. Ayo sarapan dulu," balasku pada Mas Darman. Mas Darman menghadangku dan kini tatapan matanya semakin serius. "Ada yang datang ke tempat ini ya, Mas?" tanya Mas Darman. "Tenang aja, Mas. Sudah beres. Gak usah dipikirin," balasku dengan singkat. "Ini pasti Jumarto." Mas Darman meminta maaf kepadaku, tapi aku memaksanya untuk tidak memikirkan hal tersebut. Terlebih bila berbuat macam-macam, masalah yang lebih besar bisa menimpa Mas Darman. Sebenarnya aku cukup penasaran dengan masalah yang membuat seorang yang bernama Jumarto itu mengincar Mas Darman. Tapi aku memilih untuk tidak bertanya lebih jauh, dan semoga saja mereka sudah cukup puas setelah menghajarku. Sesuai janji, Mas Darman mengantarkan kami ke desa Gandurejo. Setelah menutup warungnya, aku kira lokasi desa tidak terlalu jauh dari warung Mas Darman. Namun rupanya, kami masih harus menempuh perjalanan 1 jam lagi untuk memasuki desa Gandurejo. Pertama kali aku memasuki desa ini, yang terlintas dalam pikiranku adalah desa alam. Sebuah desa yang tak jauh dengan sungai dengan hamparan pepohonan mengelilinginya. "Mas Darman, itu suara air terjun ya?" tanya Guntur penasaran. "Iya, Mas, gak jauh dari sini ada air terjun, tapi kalau musim panas suaranya gak akan sederas ini," jawab Mas Darman. Mas Darman pun menceritakan kalau kami harus berhati-hati dengan tempat ini, terutama dengan tempat yang bernama Alas Demit. Tadi kami sempat melewati tempat itu, dan memang benar ada kekuatan besar yang menarik sosok-sosok tak kasat mata untuk berkumpul di tempat itu. Semoga saja kami tidak harus berurusan dengan benda yang disebut dengan prasasti kutukan itu. Mas Darman pun mengantarkan kami ke rumah kepala desa, Mbah Sarman namanya. Nyai Jambrong sudah diberitahu tentang Mbah Sarman yang sudah menjaga desa ini selama puluhan tahun tanpa ada yang menggantikan. "Nuwun, Mbah Sarman, saya Cahyo dan ini adik saya Guntur." Aku dan Guntur memperkenalkan diri pada seorang yang ada di hadapanku. Walau sudah cukup berumur, Mbah Sarman memiliki tubuh yang tegap dan sehat. Sepertinya dia sama sekali tak bisa diremehkan. "Monggo, monggo. Masuk, Mas. Kenalannya Mas Darman," tanya Mbah Sarman. "Boten, Mbah. Kebetulan saja ketemu di warung. Sekalian saja saya antarkan ke sini," balas Mas Darman. Mbah Sarman mempersilakan kami duduk dan menyuguhkan teh hangat bersama beberapa makanan kering. "Mas-masnya ini ada apa sampai jauh-jauh datang ke tempat terpencil seperti ini? Mau mencari guru atau belajar ilmu?" tanya Mbah Sarman. Tidak heran beliau bertanya seperti itu. Pasalnya desa ini memang dipenuhi orang-orang yang sepertinya berniat untuk berlatih ilmu bela diri. "Bukan, Mbah. Kami dimintai tolong seseorang untuk mengambil barang miliknya. Dulu dia sempat lama tinggal di tempat ini," balasku pada Mbah Sarman. "Oh, biar saya bantu. Dia tinggal di perguruan mana dan siapa namanya?" ucap Mbah Sarman. "Yang minta tolong yang saya, Mbah. Perguruannya saya kurang tahu. Tapi kita kenalnya dengan nama Nyai Jambrong," balas Guntur. Tiba-tiba Mas Darman jatuh dari bangkunya, dan wajah Mbah Sarman terlihat kaget saat mendengar perkataan Guntur. "Mas, Mas Darman, gak apa-apa," ucap Guntur yang khawatir. Gak apa-apa. Tapi benar kamu cucunya Nyai Jambrong?" tanya Darman dengan cara berbicara yang tiba-tiba berubah. "Oh, bukan sih, Mas. Saya muridnya. Tapi saya sahabatnya Arum, cucu satu-satunya Nyai Jambrong," balas Guntur dengan polos. Dan sekali lagi terdengar suara yang kali ini berasal dari gebrakan meja. Sontak aku dan Guntur pun ikut kaget. "Ternyata benar, Nenek Peyot itu masih hidup," ucap Mbah Sarman. "Iya, Mbah, tapi Mbah Sarman ini gak musuhan kan sama Nyai Jambrong?" tanyaku dengan penuh hati-hati. Kali ini Guntur memegangi lenganku seolah takut dengan raut wajah Mbah Sarman. "Kalian lihat, luka di leher samping saya ini kan? Ini adalah ulah Nenek Peyot itu," ucap Mbah Sarman. Aku menelan ludah mendengar cerita itu. Sepertinya aku harus mulai berhati-hati dengan Mbah Sarman. Aku hampir lupa bahwa sebelum kenal dengan kami, Nyai Jambrong adalah sosok yang jahat dan tidak ragu untuk membunuh lawannya. "Tapi bila kalian bertemu dengan anak saya, Nyai Jambronglah yang menolong dia waktu hanyut di sungai," lanjut Mbah Sarman.
Saat itu raut wajah Mbak Sarman kembali melunak. Aku menarik nafas lega berharap kejadian itu tidak menjadikan Nyai Jambrong sebagai musuhnya. Mas Cahyo sama Guntur, nanti kalau ketemu orang jangan bilang kalau kenalannya Nyai Jambrong ya. Dia punya banyak musuh di desa ini. Jelas Mas Darman. Iya mas, iya. Balas Guntur dengan cepat. Sial, walau orangnya gak muncul ternyata Nyai Jambrong namanya saja bisa membuat banyak masalah. Ya sudah, habis ini kita ke rumah nenek peot itu. Kalau kalian mau bersih-bersih, kalian bisa tinggal di sana. Ucap Mbak Sarman. Tapi kalau cuma sebentar, menginap di rumah saya saja. Daripada repot-repot bersih-bersih, apalagi rumah itu. Ucap Mas Darman terputus. Rumah itu kenapa mas? Guntur penasaran. Katanya di sana banyak pusaka yang bisa hidup sendiri. Ucap Mas Darman. Aku saling bertatapan dengan Guntur. Setahu kami Nyai Jambrong bukan seorang penggemar pusaka. Tapi mungkin kita akan tahu setelah masuk ke dalam rumahnya. Terpisah dari pemukiman desa ada sebuah rumah kayu besar yang tidak terawat. Tanaman menjalar sudah tumbuh di atapnya tapi ada satu ciri khas di tempat tinggal Nyai Jambrong yang aku ketahui. Ada sebuah pohon besar di dekatnya yang mengatapi rumah tersebut. Aku mencoba membuka pintu rumah itu namun terkunci dengan rapat. Untuk kunci rumah ini yang megang siapa mbah? Tanyaku. Mbah Sarman menggeleng. Sepertinya ia memang tidak tahu siapa yang memegang kunci bangunan ini. Belum ada satupun orang yang bisa masuk ke rumah ini. Bila kalian disuruh oleh nenek peot itu, harusnya kalian tahu cara masuk ke dalam. Ucap Mbah Sarman. Aku bertatapan dengan Guntur dan sepertinya Nyai Jambrong memang tidak memberikan petunjuk mengenai cara membuka rumah itu. Tapi sepertinya Guntur penasaran. Ia mendekat ke pintu utama bangunan itu dan meletakkan tangannya di sana. Tak lama kemudian terdengar suara kunci selop kayu yang terbuka dari dalam dan pintu itu terbuka dengan mudah. Guntur menatap bingung kepadaku, tapi aku hanya mengusap kepalanya. Ini artinya Guntur memang sudah dianggap menjadi murid Nyai Jambrong. Terbuka mbah, ucap Darman dengan heran. Ya berarti benar, akhirnya rumah ini bisa terbuka juga, ucap Mbah Sarman. Ada hal yang mengenaskan di rumah ini. Salah satunya adalah alasan mengapa rumah ini tidak bisa terbuka. Ada satu sosok yang menjaga bangunan ini, seorang diri dari dalam. Kini ia menatap kami jauh dari dalam rumah. Dia adalah roh seorang prajurit berbaju kumuh. Tepat saat Guntur memasuki rumah itu, roh itu mendekat dan berlutut di hadapan Guntur. Tidak ada satupun kata dari makhluk itu. Namun yang aku tangkap, ia memang menganggap Guntur sebagai tuannya seperti Nyai Jambrong. Awalnya Guntur bingung, tapi mungkin ini juga salah satu maksud Nyai Jambrong meminta kami datang ke tempat ini. Ia pun menoleh ke arahku dan meminta persetujuanku. Aku pun mengangguk dan menepuk pundak Guntur. Sudah, tugasmu sudah selesai. Kamu sudah bebas. Ucap Guntur pada sosok itu. Roh prajurit itu menatap pada Guntur dengan tatapan tidak percaya. Tuan yakin? Tanya roh itu. Guntur pun mengangguk dan menunjukkan tasbih pemberian Nyai Jambrong. Perkataanku adalah kehendak Nyai Jambrong. Pergilah, ucap Guntur. Seketika raut wajah roh prajurit itu berubah. Ada sedikit senyum haru di wajahnya yang akhirnya menghilang seperti kabut yang terbawa angin. Kami menarik nafas lega melihat kejadian itu. Sepertinya kami akan menemukan kejutan lain lagi di rumah ini. Ya sudah, silakan habiskan waktu sepuasnya di sini. Kalau butuh apa-apa, kalian bisa temui saya atau Mas Darman. Pamit Mbah Sarman. Jangan malu-malu ya mas, tapi sepertinya ada satu pesan lagi harus saya sampaikan kepada kalian. Ucap Mas Darman sembari menatap Mbah Sarman. Apa itu mas? Tanyaku. Kalau bisa nanti malam jangan keluar ke desa ya. Akan ada perayaan Balung Ranggit. Akan banyak pendekar adu ilmu di desa. Ucap Mas Darman. Oh iya, saya lupa bilang hal itu. Sudah 3 hari perayaan ini berlangsung. Masih ada 2 hari lagi. Pokoknya setelah jam 7 malam lebih baik di dalam rumah saja. Jelas Mbah Sarman. Kami pun menurut ucapan beliau. Sepertinya memang tak ada hal yang harus kami lakukan di larut malam kali ini. Semoga saja.